Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kali ini Vario Tekno 125 aki tekor atau habis di starter tidak bisa. Nah, saat dicek ternyata lampu rem belakang ini menyala terus. Nah, gimana cara mengatasinya? Simak terus videonya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Saat dicek, ternyata switch rem depan itu kurang menekan ya teman-teman. Jadi, tonjolan pada switch rem itu masih belum tertekan handle. Jadi lampu rem belakang itu menyala terus. Nah, cara mengatasinya, kita siapkan selang aki seperti ini teman-teman. Kita potong kira-kira 1 cm. Kita belah menggunakan gunting ya teman-teman. Oke, simak terus videonya. Jadi kita potong di sini sekitar segini ya teman-teman. Kita belah seperti ini. Seperti ini teman. Nah, sekitar 1 cm. Kita belah sekitar 1 cm seperti ini. Kemudian kita pasang pada handle sini teman. Kita rem kan seperti ini. Kemudian kita pasangkan pada handle. Kita pasangkan pada handle. Nah, seperti ini. Kita tekan. Tekan seperti ini, teman. Nah, kelihatan. Sampai menancap seperti ini ya, teman-teman. Sampai menancap seperti ini. Kemudian kita cek. Kita coba nyalakan sepeda motornya, kita on-kan. Dan kita lihat lampu belakangnya. Nah, sekarang sudah mati teman-teman. Kalau kita coba kita rem. Nah, berfungsi normal kembali. Nah, untuk sisanya ini kita potong menggunakan cutter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Handle-nya kita kasih selang seperti itu. Dan ini switch rem menjadi normal kembali. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.